Laga Persija yang sedianya digelar pada Sabtu, 4 Maret 2023, dibatalkan atau ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Informasi sebelumnya, laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, itu pun tanpa penonton, namun belakangan, dia menyebut bahwa laga itu ditunda atau dibatalkan. Pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung yang direncanakan akan berlangsung pada Sabtu, 4 Maret 2023 pukul 15 WIB dibatalkan, ditunda, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Dalam keterangan tertulis, dia menjelaskan, alasan pembatalan laga tersebut karena berbarengan dengan konser musik Blackpink. Alasannya karena dari pihak Stadion Utama GBK Senayan karena sudah dibuking oleh panitia penyelenggara pertunjukan musik Korea Blackpink dan mereka sudah mulai membangun panggung, kata dia, laga ini sangat penting bagi keduanya. Bagi Persib, jika menang di laga ini, akan menempel PSM Makassar yang saat ini berada di urutan 1 klasemen Liga 1 mengantongi 59 poin. Jika Persib menang, akan mendapat tambahan 3 poin sehingga mengoleksi 55 poin dan masih di urutan 2. Sedangkan jika Persib kalah, Persija di urutan 3 dengan 51 poin akan menyalip Persib di urutan 2.